نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد. أما بعد، الحمد لله، bahagia sekali rasanya pada kesempatan yang berbahagia ini kita kembali bersua dalam salah satu program kita, program rutin kita ya tiap pekannya, yaitu kita saling berbagi ilmu ya, terutama pada bulan-bulan yang berberkah ini. Baik, alhamdulillah ini merupakan nikmat yang sangat agung dari Allah Subhanahu wa taala. Di tengah-tengah kesibukan beliau, di tengah-tengah kesibukan Al-Ustaz, beliau masih menyempatkan pada pekan hari ini, pada kesempatan hari ini beliau bergabung dengan kita, yang insya Allah beliau akan membawakan atau melanjutkan dalam melanjutkan apa judul kita pada pekan hari ini, pertemuan kita pada pekan hari ini, yaitu materinya masih dalam hakikat ilmu dan keutamaannya di dalam dari kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Kepada Al-Ustaz Al-Fahmi Alfian Alfi kami serahkan. Tafadhal ya Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz Ahmad Teddy. Jazakumullahu khairan. Sebentar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Ustaz Deddy, kawan-kawan sekalian dan pemirsa yang berbahagia. Kata-kata la hawla wa la quwwata illa billah adalah sebuah kalimat yang hendaknya banyak diucapkan oleh seorang muslim di sepanjang hidupnya, terlebih lagi di hari-hari yang mulia ini. Kita tahu bersama bahwasanya kalimat ini adalah sebuah tanaman di surga. Ibnu Rajab Al-Hambali mengomentari kalimat ini, beliau mengatakan, la tahawwula li 'abdin min halin ila hal illa bi quwwati wa qudratillah. Tidak ada perpindahan keadaan dari suatu keadaan seorang hamba ke keadaan yang lain kecuali disebabkan karena bantuan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, minimal 17 kali dalam sehari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala pada salat-salat kita, ihdinas siratal mustaqim, dan kita mengikrarkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada-Mu lah ya Allah kita memohon, kami memohon pertolongan. Kenapa ini saya sebutkan di awal? Karena hari ini termasuk di antara hari-hari yang kita sebutkan pekan lalu adalah hari-hari terbaik yang ada di dunia ini. Hari ini dan malam ini ya adalah bagian daripada hari-hari tersebut, 10 pertama di bulan Dzulhijjah. Dan besok adalah puncak dari hari tersebut, yaitu hari Arafah, di mana kita disunahkan untuk berpuasa di dalamnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allahi an yukaffira as-sanata allati qablahu was-sanata allati ba'dahu." Aku berharap kepada Allah Subhanahu wa taala puasa pada hari Arafah ini akan menghapus dosa-dosa yang sebelumnya selama satu tahun dan dosa-dosa yang akan datang selama satu tahun. Ini kesempatan besar. Ya, kalau boleh dikata ini paket combo kalau orang bilang. Ini kesempatan seorang muslim berpuasa kemudian dihapuskan dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Tentunya yang dimaksud adalah dosa-dosa kecil. Nah, bagaimana dengan orang yang tidak mampu berpuasa? Sementara besok adalah hari yang begitu istimewa. Maka apabila tidak mampu berpuasa, bantu orang lain untuk berbuka puasa. Orang yang membantu orang lain berbuka puasa, memberikan makanan, maka dia akan mendapatkan pahala dari puasanya tersebut. Nah, ini sebagai mukaddimah untuk mengingatkan saya, dan saya sangat yakin bahwasanya kita semua sudah mendapatkan broadcast ataupun sudah membaca postingan orang lain terkait dengan
hari Arafah besok. Insya Allah ta'ala ya, hari Arafah yang insya Allah akan jatuh pada hari Kamis besok. Baik, kita akan lanjutkan pembahasan kita. Kemarin kita telah membahas tentang keutamaan ilmu dan mu'alif, yaitu pengarang kitab ini telah menuliskan hadis-hadis, ayat-ayat, dan perkataan-perkataan para salaf yang menyinggung tentang keutamaan ilmu dan bagaimana keutamaan orang-orang yang mengajarkan ilmu tersebut. Kemudian beliau mengambil sebuah pasal, menulis sebuah pasal yang berisi tentang ilmu yang wajib, ilmu yang faridah. Menuntut ilmu yang faridah itu seperti apa sih? Nah, ini kita akan bahas pada hari ini insyaallah ta'ala, atau pada waktu ini ya. Di sini siang, jadi saya bilangnya hari ini. Kalau di Indonesia sudah malam, jadi kita supaya sepakat kita katakan saat ini saja. Baik, beliau di sini menyebutkan sebuah hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalabul ilmi fariidhatun 'ala kulli muslim." Menuntut ilmu fariidhah, kewajiban bagi setiap muslim. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad di kitab beliau Al-Ilan. Hadis ini sanadnya dhaif. Para ulama mengatakan sanad hadis ini dhaif. Tapi apakah serta-merta hadis ini ditolak? Al-Imam An-Nawawi ya, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Asy-Syuyuti mengatakan bahwasanya sanad hadis ini dhaif tapi sahih. Apa maksudnya tapi sahih, wahai Imam Nawawi? Maksudnya adalah sahih maknanya. Maknanya benar, bahwasanya menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Nah, nanti kita akan bahas ilmu seperti apa yang wajib bagi setiap muslim. Di sini beliau menyebutkan beberapa pendapat para ulama. Ilmu seperti apa sih yang harus dituntut oleh setiap muslim itu? Beliau menyebutkan di sini qala al-fuqaha huwa ilmul fiqh idh bihi yu'raful halal wal haram. Para fuqaha, ahli-ahli fikih mengatakan bahwasanya yang dimaksud di sini adalah ilmu fikih. Sementara ahli tafsir mengatakan tidak. Yang dimaksud adalah ilmu tentang Al-Qur'an. Sementara ahli hadis mengatakan tidak, yang dimaksud adalah ilmu hadis. Ya, atau sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara Sufiyah mengatakan yang dimaksud adalah ilmu tentang keikhlasan dan penyakit hati. Kemudian Al-Mutakallimun, ahli kalam, mengatakan yang dimaksud adalah ilmu kalam. Tapi beliau di sini mengatakan pendapat-pendapat tersebut itu tidak menenangkan hati. Ya. Was-sahihu annahu ilmu mu'amalatil abdi li rabbihi. Dan ilmu yang dimaksudkan oleh Rasulullah di situ, kata beliau, adalah ilmu mu'amalah antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita kembali menilik hadisnya, kata Rasulullah SAW, walaupun hadisnya tadi dhaif, thalabul ilmi fariidhatun 'ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim. Ilmu yang seperti apa? Ilmu mu'amalah antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Wal mu'amalatu allati kallafaha 'ala thalathati. Nah, muamalah itu, kata beliau di sini, terbagi menjadi tiga bagian. Bagian yang pertama adalah i'tiqad, yaitu keyakinan atau akidah. Ini bagian yang pertama. Bagian yang kedua, kata beliau, adalah fi'l atau perbuatan atau amalan, ya. Ilmu tentang amalan yang dilakukan oleh seorang hamba guna beribadah kepada Rabb-nya atau guna menghambakan diri di dunia ini sebagai seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Yang ketiga, ilmu tentang hal-hal yang harus ditinggalkan seorang hamba guna mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana apabila hal-hal itu dia kerjakan, maka dia semakin jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila dia kerjakan, maka Allah Subhanahu wa taala tidak menyukainya. Nah, ini yang beliau bahas. Dan ilmu yang wajib itu seperti apa, kata beliau, idza balagha as-sabi, apabila seorang anak telah mencapai usia balig, ya, maksudnya mencapai usia balig ini apabila terdapat beberapa hal. Misalnya yang pertama, apabila dia telah mencapai umur 15 tahun. 15 tahun ini bukan 15 tahun Masehi tapi 15 tahun Hijriah, karena ingat ada perbedaan hari, ya, antara
Hijriah dengan Masehi. Jadi kalau misalnya anaknya lahir tanggal 1 Muharram 1440 Hijriah, maka dia akan balik pada usia 15 tahun, ya. Karena 15 tahun itu adalah angka yang mana seorang anak dianggap sudah balig, yaitu ketika mencapai 1455 Hijriah pada bulan Muharramnya, tanggal 1 Muharram, ya. Jadi bukan bergantung dengan Masehi. Jadi kalau misalnya bulan Februari, Februari juga bukan. Lihat Hijriahnya tanggal berapa. Nah, ini sebagai orang tua kita perlu perhatikan, ya. Terutama orang tua yang memiliki anak yang hampir mencapai umur 15 tahun. Lihat tanggal Hijriahnya. Kemarin itu lahir tanggal berapa Hijriah? Sekarang tanggal berapa Hijriah? Sudah 15 tahun belum menurut kalender Hijriah. Nah, ini perlu untuk diperhatikan karena kalau misalnya terjadi selisih, ya, ternyata selisihnya 10 hari atau lebih bahkan, maka 10 hari tersebut, ya, sudah wajib baginya untuk melaksanakan sholat, puasa, dan lain sebagainya. Sudah ada kewajiban syariat bagi anak tersebut, dan kalau tidak dilakukan, maka dia berdosa. Nah, ini perlu untuk diperhatikan oleh setiap orang, terutama kita, orang tua yang memiliki anak yang hampir balig. Ini yang pertama, anak yang balig apabila dia telah mencapai usia 15 tahun. Atau belum mencapai usia 15 tahun, tapi anak tersebut sudah mimpi. Mimpi, ya, sebagaimana kita tahu, mimpi. Ini dianggap sudah balig. Atau yang ketiga, ya, tumbuh rambut di sekitaran kemaluan. Atau yang keempat, anak tersebut sudah haid apabila dia wanita, walaupun belum mencapai usia 15 tahun. Nah, ini apabila seorang anak kata beliau di sini telah balig, fa awwalu wajibin 'alaihi ta'allamu kalimatai asy-syahadah wa fahmu ma'nahu. Kata beliau di sini, ya, satu hal yang paling pertama yang paling wajib dilakukan oleh seorang anak yang telah balig memahami dan mempelajari makna daripada dua kalimat syahadat. Wa in lam yahsul dhalika bin nadhari wad dalil. Nah, kemudian kata beliau, wa idza jaa waqtu shalah wajaba alaihi ta'allamu taharah was shalah. Kalau misalnya sudah tiba waktu salat, maka wajib untuk mempelajari ilmu tentang taharah, bagaimana tata cara berwudu, bagaimana tata cara tayamum, bagaimana tata cara untuk istinja dan lain sebagainya, ya. Kemudian mempelajari tata cara salat. Jadi sesuai dengan waktunya. Apabila dia hidup sampai dengan bulan Ramadan, kata beliau, wajib alaihi ta'allamu shaum. Apabila dia hidup sampai dengan bulan Ramadan, misalnya sampai bulan Syaban, besok Ramadan, maka wajib baginya untuk mempelajari tata cara puasa. Wa idza kana lahu mal wa hala alaihi al-haul, wajib alaihi ta'allamu zakah. Kalau sudah satu tahun dan dia memiliki harta, misalnya hartanya sudah melebihi nisab, kemudian dia sudah melewati haul satu tahun, maka wajib baginya untuk membayar zakat. Ketika wajib baginya membayar zakat, maka wajib baginya untuk mempelajari ilmu tentang zakat tersebut. Dan yang terakhir, wa in jaa waqtul haji wa huwa mustati', wajaba 'alaihi ta'allumul manasik. Apabila telah tiba waktu haji seperti hari ini, besok, ya. Besok, hari ini hari Tarwiyah, besok hari Arafah. Lusa hari Yaumun Nahar. Nah, ini hari-hari haji. Kalau di saat ini dia mampu untuk berhaji dan dia bisa berangkat menuju ke Ma'alimul Hajj atau Masyair Al-Hajj, dia bisa untuk datang ke Mina, datang ke Masjidil Haram, datang ke Muzdalifah, datang ke Arafah, dia mampu untuk melakukan itu, maka wajib baginya untuk mempelajari ilmu tentang haji dan manasik haji. Nah, ini segala sesuatu, ya, kaidahnya seperti ini. Ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajib, kata para ulama kita. Segala sesuatu yang wajib, ya, dan tidak akan sempurna kecuali dengan mempelajari sesuatu yang lain, maka sesuatu yang lain itu wajib juga, ya. Kita wajib untuk sholat, ya. Mempelajari ilmu berkaitan dengan sholat wajib juga. Kita wajib berpuasa, mempelajari ilmu terkait puasa wajib. Apalagi kita wajib melaksanakan haji apabila kita mampu, maka ilmu berkaitan dengan haji itu wajib bagi kita. Jadi kita tahu sekarang apa saja yang dimaksud Rasulullah di sini, ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap muslim, yaitu ilmu yang terkait dengan i'tikad,
atau keyakinan kita kepada Allah, kita harus memahami syahadatain. Dan yang kedua, ilmu tentang sesuatu yang wajib kita lakukan sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menjelaskan bagian yang ketiga, at-turuq. Maksudnya adalah hal-hal yang harus ditinggalkan seorang hamba guna mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Wa amma at-turuq fa huwa bihasabi ma yatajaddadu min al-ahwal. Idza yajibu 'ala al-a'ma ta'allumu ma yahrumu an-nazaru ilayhi wa 'ala al-abkam ta'allumu ma yahrumu min al-kalam. Adapun perkara-perkara yang harus ditinggalkan, kata beliau, ini berdasarkan dengan keadaan masing-masing. Kata beliau di sini, orang buta tidak wajib baginya untuk mempelajari apa yang tidak boleh dipandang. Orang bisu tidak wajib baginya untuk mempelajari hal-hal yang tidak boleh diucapkan dengan lisannya, karena mereka berdua tidak mampu untuk melakukannya. Nah, sementara seorang muslim yang sehat walafiat, bisa melihat, bisa mendengar, bisa berbicara, maka wajib baginya untuk mempelajari apa saja yang dilarang oleh Allah untuk dilihat, apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diucapkan, apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk didengarkan dan lain sebagainya. Fa in kana fi baladin yata'ata fihi syurbul khamr wa lubsul harir wajib alaihi an ya'rif tahrim dzalika. Apabila dalam suatu negeri ya tersebar kebiasaan masyarakat yang suka meminum minuman keras misalnya atau mengenakan pakaian dari sutra, maka wajib bagi seorang muslim untuk mempelajari hukum dua barang tersebut. Apa hukumnya khamar? Apa hukumnya minuman keras? Apa hukumnya menggunakan pakaian yang terbuat dari sutra? Wa man i'tiqad, kemudian beliau menjelaskan atau men-stretching bagian yang pertama tadi telah sebutkan terkait dengan keyakinan pada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang wajib? Keyakinan seperti apa yang diwajibkan bagi seorang muslim? Fa yajibu ilmuha bihasabil khawatir. Nah, wajib mengilmui berdasarkan apa yang terbetik di kepala, kata beliau. Fa in khatara lahu syakkun fil ma'ani allati tadullu 'alayhi ma kalimat aw kalimata asyhadah wajib 'alayhi ta'allumu ma yasilu bihi ila izalati syak. Kalau seorang ketika mempelajari dan berusaha memaknai kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia pelajari dengan baik, kemudian muncul keraguan di dalam kepalanya. Ada keraguan di kepalanya atau hal-hal yang membuat dia bimbang, ragu, maka dia wajib mempelajari hal-hal yang menghilangkan keraguan tersebut, yang menepis keraguan tersebut. Wa in kana fi baladin qad kathurat fihi al-bid' wajib 'alaihi an yatalaqqa al-haq. Apabila di suatu negeri tersebar bid'ah yang sesat, wajib 'alaihi an yatalaqqa al-haq. Maka wajib baginya untuk mempelajari yang mana yang hak, yang mana yang benar, ya. Kama law kana tajiran fi baladin sya'a fihi riba wajaba 'alaihi an yata'allam al-hadar minhu. Apabila, kata beliau di sini, seorang pedagang masuk ke suatu negeri di mana di negeri tersebut tersebar riba. Orang-orang di negeri tersebut bermuamalah dengan tata cara riba. Ada juga yang tidak riba, tercampur baur semuanya. Maka wajib bagi pedagang tersebut untuk mempelajari ya hal-hal yang terkait dengan riba supaya tidak terjatuh ke dalam perkara tersebut. Nah, secara singkat, sesuai dengan keadaan kita, kita harus mempelajari sesuatu sesuai dengan keadaan kita. Ya, kita petani, kita harus pelajari zakat tentang pertanian seperti apa. Kemudian hal-hal yang tidak boleh dilakukan, apa tumbuhan-tumbuhan yang tidak boleh ditanam dan lain sebagainya. Demikian kita pula sebagai tadi beliau singgung sebagai pedagang, apa yang boleh dijual, apa yang tidak, bagaimana tata cara jual beli yang sah menurut Islam, apa hal-hal yang tidak boleh dilanggar dalam praktik jual beli syariat dan lain sebagainya, itu perlu kita pelajari sebagai seorang profesional dalam bidangnya, ya. Kita juga sebagai penulis, misalnya kita penulis, apa yang boleh ditulis, apa yang tidak boleh ditulis. Kita sebagai seorang taruhlah penyiar radio, apa yang boleh kita siarkan, apa yang tidak boleh, dan lain sebagainya. Dan seperti itulah ya profesi-profesi yang lain yang masing-masing orang bisa mencari tahu terkait dengan profesinya masing-masing. Kemudian beliau mengatakan, wa yanbaghi an yata'allama al-iman wal ba'tsa wal jannata wan nar. Ya, penting untuk mempelajari juga terkait dengan keimanan. Apa itu keimanan? Apakah iman masuk di dalamnya amal soleh dan ataukah tidak dan lain sebagainya. Kemudian tentang
Al-Ba'ats, hari dibangkitkan. Seperti apa nanti ketika seorang manusia dibangkitkan dan lain sebagainya. Al-Jannah wan-Nar, surga dan neraka. Bagaimana sifat surga? Siapa yang berhak menghuninya? Neraka, bagaimana sifatnya? Siapa orang yang berhak menghuninya dan lain sebagainya? Ini perlu untuk dipelajari oleh setiap Muslim. Fabana bima dzakarna annal murad bi talabil ilmi alladhi huwa fardhu 'ainin ma yata'ayyanu wujubuhu 'ala asy-syakhs. Nah, berdasarkan hadis tadi bahwasanya setiap muslim itu wajib mempelajari ilmu, ilmu yang dimaksud adalah ilmu yang sifatnya fardhu 'ain. Dan mempelajari amalan-amalan, keyakinan dan hal-hal yang harus ditinggalkan yang sifatnya fardhu 'ain. Ini semua kata beliau masuk dalam ranah fardu ain. Apa sih fardu ain itu? Fardu ain itu adalah kewajiban yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang harus dikerjakan oleh setiap muslim. Siapapun dia, mau tua, muda, kaya, miskin, pejabat ataupun rakyat jelata, semuanya harus mengerjakan. Seperti apa? Seperti sholat lima waktu. Nah, dalam syariat dikenal juga sebagai jenis yang lain, jenis kewajiban yang lain yang disebut sebagai fardu kifayah. Apa maksudnya fardu kifayah? Yaitu kewajiban-kewajiban yang apabila dikerjakan oleh sebagian orang, maka tidak ada dosa bagi yang lain. Tapi apabila kewajiban ini tidak dikerjakan oleh siapapun, ya, dari kaum muslimin, maka seluruh kaum muslimin di tempat itu berdosa. Contohnya dalam madzhab Syafi'i dikenal salat berjamaah hukumnya fardu kifayah. Ya, salat berjamaah dalam madzhab Syafi'i dikenal hukumnya fardu kifayah. Apabila dalam suatu negeri, taruhlah suatu desa, ya ada sekelompok orang mengerjakan salat berjamaah, maka tidak berdosa. Yang lain tidak akan mendapatkan dosa, tapi tentu orang yang salat berjamaah mendapatkan pahala lebih sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul jama'ati salatul jama'ati afdalu bi khamsin wa ishrin, dalam riwayat yang lain bisa ba'in wa ishrin darajah. Dan di dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan salatul mar'i, salatnya seseorang fi jama'ati khairun min salatihi wahdahu, salatnya seorang bersama dengan jamaah atau bersama dengan orang lain lebih baik apabila dibandingkan dengan salat sendiri. Salatul mar'i ma'ar rajulaini azka min salatihi ma'ar rajul, dan salat seseorang dengan dua orang itu lebih mulia dibandingkan salatnya dengan satu orang saja. Wa makan akthar fa huwa ahabbu ila Allah azza wa jalla, dan setiap lebih banyak jamaahnya maka lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis diriwayatkan Abu Daud. Terkait ini ya, kita kembali ke fardu kifayah. Apabila ada sekelompok orang mengerjakan sholat jamaah, maka gugurlah kewajiban sholat jamaah bagi seluruh masyarakat yang ada di masyarakat muslim yang ada di desa tersebut. Dan apabila tidak ada satu orang pun yang mengerjakan sholat berjamaah di desa tersebut, maka setiap kaum muslimin yang ada di desa tersebut mendapatkan dosa karena telah meninggalkan sholat berjamaah. Nah, ini fardu kifayah. Nah, ternyata ilmu juga ada yang hukumnya fardu kifayah. Apa itu? Kata beliau di sini, fa'amma fardul kifayah fahuwa kullu ilmin yustagna anhu fi qawamid dunya. Segala ilmu yang dibutuhkan oleh manusia untuk menjalani kehidupan. Beliau contohkan, ya, maksudnya menjalani kehidupan ini, maksudnya seluruh masyarakat membutuhkannya. Contohnya di sini, katib, seperti ilmu kedokteran. Idh huwa daruriyun fi hajati baqa'il abadani 'ala shihhah. Karena keberadaan ilmu kedokteran ini sangat darurat, kata beliau, untuk memastikan keberlangsungan jasad manusia untuk berada dalam keadaan sehat. Wal hisab, matematika juga seperti itu. Karena ilmu ini penting untuk memahami pembagian warisan, kata beliau di sini. Dan ilmu-ilmu yang lain, seperti ilmu perdagangan, ilmu komunikasi, politik, ilmu apa saja, komputer, coding. Ya, segala ilmu duniawi yang harus dipelajari oleh manusia. Kata beliau di sini, hukumnya apa? Hukumnya, ya sama seperti yang kita telah sebutkan tadi. Apabila di suatu negeri sudah ada satu orang yang melaksanakannya dan mempelajarinya, maka
telah gugur kewajibannya bagi penduduk Muslim yang ada di negeri tersebut. Ya, jadi kalau misalnya di Palembang sudah ada satu orang yang mempelajari tentang kedokteran, maka sudah cukup untuk menggugurkan kewajiban mempelajari ilmu tersebut bagi kaum Muslimin yang lain. Dan sebaliknya, apabila tidak ada orang yang mempelajarinya, maka wajib bagi pemimpin di daerah tersebut untuk menunjuk orang mempelajari ilmu tersebut, dan orang yang ditunjuk, apabila dia mampu, maka hukumnya yang tadinya fardu kifayah menjadi fardu ain bagi dirinya. Ya, karena dia mewakili seluruh masyarakat kaum muslimin yang ada di tempat tersebut. Ya, seperti itu ya. Dan beliau di sini membagi ilmu, ya, setelah membagi tadi menjadi fardu ain dan fardu kifayah, beliau membagi lagi ilmu menjadi tiga bagian. Atau ya, tiga bagian. Ilmu itu ada yang hukumnya mubah, ada yang hukumnya madmum atau tercela, atau ilmu yang mamduh atau ilmu yang terpuji. Jadi ilmu ada tiga macam. Ilmu yang terpuji, ilmu yang tercela, dan ilmu yang boleh tidak terpuji dan tidak tercela. Yang pertama, ilmu yang terpuji. Maksudnya di sini adalah ilmu syar'i, yaitu semua ilmu syariat, mulai dari Al-Quran, Sunnah, kemudian fikih, usul fikih, dan lain sebagainya, ilmu bahasa dan lain sebagainya. Semua itu adalah ilmu-ilmu yang sifatnya terpuji. Kemudian yang kedua, ilmu yang sifatnya tercela, yaitu ilmu sihir misalnya, atau ilmu sulap. Kemudian di sini rekayasa dan lain sebagainya ya. Ilmu-ilmu yang sifatnya tercela. Kemudian yang ketiga, ilmu yang sifatnya mubah, seperti ilmu tentang syair-syair, sastra, ilmu sejarah, atau ilmu terkait dengan kabar-kabar dan cerita-cerita orang-orang yang telah berlalu dari kalangan kaum muslimin dan lain sebagainya. Nah, ilmu-ilmu tersebut sifatnya mubah, boleh dilakukan oleh seorang muslim. Nah, setelah ini beliau membagi lagi ilmu menjadi beberapa bagian. Menjadi empat bagian ya. Di bagian terakhir dalam pasal ini beliau membagi ilmu menjadi empat bagian. Yang pertama ilmu usul, yang kedua ilmu furu', yang ketiga ilmu al-muqaddimat, dan yang terakhir ilmu al-mutamimat. Nanti kita akan jelaskan satu persatu. Baik, yang pertama ilmu usul. Usul artinya pokok, ilmu yang pokok, atau kalau boleh dikata induk dari segala macam ilmu. Yang dimaksud di sini adalah ilmu syar'i. Ya, tadi kita bicara tentang ilmu yang tercela, ilmu yang dibolehkan, dan ilmu yang terpuji. Ilmu yang terpuji adalah ilmu syar'i, dan ilmu syar'i ini dibagi menjadi empat bagian. Yang pertama ilmu usul. Yang dimaksud ilmu usul di sini adalah ilmu pokok, yaitu ilmu induk. Apa saja kata beliau di sini? Kitabullah Ta'ala wa sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ijma'ul ummah wa atharus sahabah. Ya, contohnya adalah ilmu kitabullah, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ijma' al ummah, ijma' kaum muslimin, dan yang terakhir atharus sahabah. Atharus sahabah ini maksudnya adalah riwayat-riwayat terkait dengan perkataan atau perbuatan yang dilakukan oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau mengatakan wal furu', yang kedua adalah furu', artinya ilmu cabang. Cabang dari mana? Cabang daripada pokok yang telah disebutkan tadi. Yang pertama, cabangnya seperti apa? Ma fuhima min hadhil usul min ma'anin tanabbahat lahal uqul hatta fahima min al-lafzi al-malfuz wa ghairihi kama fuhima min qawlihi wa la yaqdi al-qadi wa huwa ghadban annahu la yaqdi jay'an. Nah, begini. Sederhananya ilmu furu' ini adalah ilmu fikih. Sederhananya seperti itu. Kenapa kita katakan ilmu fikih dan kenapa dia disebut sebagai ilmu furu' cabang? Fikih adalah intisari daripada hukum-hukum yang disebutkan dalam Al-Qur'an, Sunnah, dan lain sebagainya. Ya. Kalau di dalam Al-Qur'an
kita mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bain. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, apabila kamu hendak mendirikan sholat, maka basuhlah wajahmu, kedua tanganmu sampai dengan siku. Kemudian usaplah kepalamu dan basuhlah kakimu sampai dengan mata kaki. Ini ayat ya, ayat ya. Kemudian dalam hadis disebutkan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung daripada niatnya dan setiap orang mendapatkan apa yang dia niatkan. Ini terkait dengan ayat dan hadis. Ya, ini usul. Ini pokok, berasal dari sumbernya sumber ya. Kalau orang bilang intinya inti. Sumbernya itu Al-Qur'an dan Sunnah. Kita dengar ayatnya, kita dengar hadisnya. Nah, para ulama mengambil kesimpulan hukum dari tadi, dari dua dari ayat dan hadis tadi, dengan mengumpulkan ayat-ayat yang lain yang serupa dengannya, dengan mengumpulkan hadis-hadis yang lain yang serupa dengannya, dengan mengumpulkan ijma para ulama. Ya, mereka juga mengumpulkan perkataan para salaf, dari para sahabat dan lain sebagainya. Kemudian disarikan ya sebuah hukum yang menyebutkan bahwasanya kewajiban berwudu itu ada 6. Yang pertama niat, yang kedua membasuh wajah, yang ketiga membasuh tangan sampai dengan siku, yang keempat mengusap kepala atau sebagian dari kepala menurut mazhab Syafi'i, yang kemudian yang berikutnya adalah membasuh kaki sampai dengan mata kaki, dan yang terakhir tertib. Nah, ini ya yang kita amalkan sehari-hari saat ini. 6 hal ini kita amalkan pada saat kita berwudu. Pertanyaannya, adakah ayat yang mengatakan, wahai kaum muslimin, ya, wahai orang-orang Islam, berwudulah kamu mengikuti 6 poin berikut? Tidak ada. Tidak ada hadis yang mengatakan, wahai kaum muslimin, ya, berwudulah, lakukanlah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tidak ada. Tapi para ulama mengambil kesimpulan itu dari hadis-hadis, dari ayat-ayat, dari ijma' kaum muslimin, dari perkataan para sahabat, kemudian menyarikan sebuah hukum syar'i yang kita sebut sebagai fikih. Ini adalah furu' atau cabang daripada usul atau pokok yang telah kita sebutkan di awal tadi. Nah, dan ini penting untuk dipelajari, dan kalau boleh saran, orang awam seperti kita-kita ini hendaknya banyak mempelajari buku-buku fikih dan mempelajari kitab fikih dengan ulama, ustadz, kiai, guru-guru yang ada di dekat kita. Ya, itu tadi ya. Jadi perbedaan usul dengan furu' kita bisa pahami ya. Apa yang dimaksud dengan usul atau pokok, apa yang dimaksud dengan furu' atau cabang. Beliau di sini mencontohkan, membuat sebuah contoh. Ada sebuah usul nih, ada sebuah pokok. Pokoknya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. La yaqdil qadi wa huwa ghadban. Hendaklah hakim itu tidak mengambil putusan atau memberi putusan pada saat dia marah. Ini usulnya atau pokoknya. Nah, para ulama mengambil cabang daripada pokok ini. Apa itu cabang? Cabang yang dimaksud di sini, tidak boleh seorang hakim mengambil putusan atau menentukan putusan pada saat dia lapar. Perhatikan kata-kata pada saat dia lapar. Apakah disebutkan dalam nas hadisnya? Teks hadis tidak menyebutkannya. Tapi para ulama menyebutkannya sebagai cabang daripada hadis yang telah disebutkan tadi. Ya, kalau dalam bahasa usul fikihnya kias, tapi kita tidak perlu pelajari itu sekarang. Baik. Kemudian ada jenis ilmu yang ketiga, yaitu al-muqaddimat. Apa yang dimaksud dengan muqaddimat? Ya, muqaddimah atau pengantar. Dan di sini beliau menyebutkan yang dimaksud dengan muqaddimat di sini adalah ilmu alat ka ilmin nahwi wal lughah fa innahuma alatun li ilmi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Contohnya adalah ilmu nahwu, ilmu bahasa Arab, karena dia adalah alat untuk apa? Untuk memahami Al-Qur'an dan memahami sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilmu alat yang lain, ilmu mustalahul hadis, ilmu tentang istilahnya para ahli hadis, usul fikih juga ilmu alat. Untuk mempelajari apa? Untuk memahami, ya, memahami
kandungan daripada Al-Quran dan Sunnah itu tadi. Apa yang dimaksudkan? Kalau ada perintah, apa maksudnya? Kalau ada larangan, apa maksudnya? Itu semuanya dipelajari dalam ilmu usul fikih. Dan ini semuanya adalah alat untuk mempelajari dua hal yang tadi. Dan yang terakhir beliau sebutkan al-mutammimat, yaitu ilmu pelengkap. Ilmu pelengkap ini contohnya ilmu qiraat, seperti ilmu qiraat. Ilmu qiraat itu adalah ilmu tentang tata cara penyebutan lafadz-lafadz yang ada di dalam Al-Qur'an, ya. Kalau kita pernah mungkin searching mungkin di YouTube atau di Google dan lain sebagainya tentang ilmu qiraat, kita mungkin bisa lihat contohnya ketika seorang imam membaca Malik Yaumiddin dengan di tidak ada matnya, dan kita membaca Malik Yaumiddin dengan panjang Malik Yaumiddin Malik Yaumiddin, sementara ada qiraat yang lain yang membaca Malik Yaumiddin Maliki Maliki Yaumiddin. Nah, ini berbeda. Ada yang mengatakan Malik Yaumiddin, ada yang mengatakan Malik Yaumiddin, dan semuanya sah dan sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ilmu berkaitan dengan tata cara membaca ini, ya, adalah ilmu qiraat. Ilmu qiraat, dan ada ahli-ahli qiraat di Indonesia sudah banyak. Silakan nanti searching di YouTube ya kalau mau lebih detail terkait dengan hal ini. Kemudian makharijul huruf, tata cara penyebutan huruf-huruf yang paling benar seperti apa. Ini juga termasuk ilmu mukammilat. Tentunya yang dimaksud di sini adalah ilmu teoritisnya. Sementara praktisnya harus dipelajari oleh setiap muslim. Minimal dia mempelajari Al-Fatihah dengan benar. Ya, bisa membedakan antara za dengan sa. Cara membedakan antara do dengan to, dengan dal dan lain sebagainya. Yang mana yang paling wajib adalah ya yang mana wajib membaca Al-Fatihah. Mungkin secara singkatnya begini, ilmu makharijul huruf ini terbagi menjadi dua. Ada yang wajib, ada yang sifatnya mukammilat. Ada yang sifatnya adalah wajib dipelajari setiap muslim, ada yang sifatnya adalah sebuah pelengkap saja. Sifatnya adalah sebuah pelengkap. Yang wajib adalah mempelajari huruf-huruf yang ada di dalam surah Al-Fatihah. Karena di dalam bahasa para ahli fikih, orang ami, yaitu orang yang buta huruf, adalah orang yang tidak mampu membaca surah Al-Fatihah. Sementara orang yang bisa membaca dalam bahasa ahli fikih adalah orang yang bisa membaca surah Al-Fatihah. Dan surah Al-Fatihah adalah rukun daripada rukun salat. Apabila salah membacanya, maka rukunnya tidak sah. Ya. Apabila rukunnya tidak sah, maka salatnya juga tidak sah. Maka perlu berhati-hati dan perlu memang kita mempelajari tata cara penyebutan surah Al-Fatihah, ya. Dan huruf-huruf yang ada di dalamnya dengan benar. Adapun teorinya, dari mana keluarnya huruf sin, dari mana keluarnya huruf za, itu semuanya adalah bentuk mukammilat atau pelengkap. Ya. Orang yang belum mengerti tata cara berwudu dengan baik, orang yang belum mengerti tata cara untuk berpuasa dengan baik, tidak perlu mempelajari hal tersebut. Baik. Kita lanjutkan. Wa ka ilmi bi asma'i rijalil hadis wa adalatihim wa ahwalihim. Nah, contoh berikutnya termasuk di antara ilmu-ilmu pelengkap. Ilmu-ilmu pelengkap yaitu ilmu tentang asma'ur rijal. Dalam bahasa ahli hadis disebut sebagai ilmu rijal. Contoh hadis yang telah kita sebutkan tadi, innamal a'malu binniyat. Imam Bukhari meriwayatkannya dari Al-Humaidi. Al-Humaidi ini meriwayatkan dari Sufyan. Sufyan meriwayatkan dari Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Yahya bin Sa'id Al-Ansari meriwayatkannya dari Ibrahim Muhammad bin Ibrahim At-Taimi. Muhammad bin Ibrahim At-Taimi meriwayatkan dari Al-Qamah bin Waqqas. Al-Qamah meriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa." Hadis. Nah, ilmu rijal ini mempelajari apa? Mempelajari orang-orang yang telah kita sebutkan tadi. Al-Qamah itu siapa? Sufyan tadi itu siapa? Al-Humaidi itu siapa? Di mana lahirnya, di mana meninggalnya, kapan dia mulai menuntut ilmu,
ya. Kemudian siapa saja gurunya, siapa saja muridnya, berapa hadis yang dia diriwayatkan, komentar para ulama terhadap hadis-hadis yang dia riwayatkan seperti apa. Ilmu ini adalah ilmu rijal namanya, dan ini ilmu pelengkap, ya tidak perlu semua orang tahu. Kemudian yang berikutnya beliau mengatakan fahadhihi hiyal ulum asy-syar'iyyah wa kulluha mahmudah, dan empat cabang tadi yang telah kita sebutkan adalah ilmu syar'i dan semuanya adalah mahmudah. Nah, ini penting. Kenapa empat cabang ini disebutkan? Kawan-kawan sekalian, pemirsa yang berbahagia. Alasannya supaya seorang muslim mengerti apa yang harus dia cari. Ya, ada ilmu yang sifatnya usul, ada ilmu yang sifatnya furu, ada ilmu yang sifatnya mukammilat atau alat, ya, ilmu alat, dan terakhir ada ilmu yang sifatnya mukammilat atau pelengkap. Nah, dari empat ini seorang muslim harusnya bisa mengukur dirinya ilmu apa yang harus dia cari, yang harus dia dapatkan ilmu seperti apa. Ya, taruhlah kalau misalnya di suatu daerah, di tempat kita di Palembang misalnya, ada sebuah daurah namanya daurah membaca Al-Quran atau daurah memperbaiki surah Al-Fatihah. Sebagai muslim yang baru saja hijrah, saya merasa ini perlu, dan ini bagian daripada ilmu usul, ilmu tentang Al-Quran. Ini perlu saya pelajari, saya harus ikut. Nah, di tempat yang sama pula, ya, ada daurah serupa. Namanya daurah mustalahul hadis, daurah istilah hadis. Nah, ini adalah ilmu alat, ya. Ilmu alat tidak saya butuhkan sekarang. Nanti kapan saya butuhkan? Kalau saya sudah mempelajari ilmu-ilmu yang telah tadi disebutkan. Atau saya sudah mulai menuntut ilmu sebagai penuntut ilmu, sudah menjadikan menuntut ilmu ini sebagai profesi utama saya, maka itu sudah jadi keharusan untuk mempelajarinya. Kalau tidak, ya tidak usah dipelajari. Ya tidak perlu. Bahkan sampai mati pun mungkin tidak akan kita perlu, tidak dibutuhkan apa itu maqlub, apa itu mudabbaj, apa itu riwayatul aqran, tidak perlu. Sampai mati pun mungkin tidak perlu kita mengetahuinya. Ya. Tapi wudu, tata cara berwudu, tata cara membaca surah Al-Fatihah yang benar, itu kita perlu ketahui. Ya. Kemudian juga tata cara sholat yang benar, kita perlu ketahui. Tata cara sholat yang sah seperti apa, menurut ahli fikih, kita perlu pelajari dengan baik. Nah, dengan mengetahui ya dan mengklasifikasikan ilmu ini adalah ilmu usulkah, atau dia ilmu furukkah, atau dia ilmu alatkah, atau dia ilmu mukammilat atau pelengkap, kita bisa mengambil atau menentukan skala prioritas kita, kita mau mempelajari apa. Ya, jadi tidak semua kajian harus diikuti. Kita harus melihat level kita juga. Ya, jangan belum bisa bahasa Arab mau ikut kajian tentang ilmu rijal yang telah kita sebutkan tadi. Tidak seperti itu. Ya, bagus, belajar bahasa Arab dulu. Nanti kalau sudah bisa bahasa Arab, baru ikutlah yang seperti itu. Baik. Ya, ini tadi terkait dengan ilmu apa saja yang diwajibkan untuk dipelajari oleh seorang muslim. Dan ini bukan masih bagian daripada muqaddimah. Nanti beliau akan lanjutkan di pasal berikutnya tentang ilmu muamalah. Yang dimaksud dengan ilmu muamalah di sini adalah ilmu muamalah hamba dengan Rabb-nya terkait dengan hatinya. Hati hamba. Bagaimana hati ini menjadi tempat yang baik, yang mana ketika Allah memandangnya, Allah makin cinta dengan hamba tersebut. Dan ini insya Allah kita akan bahas pada pertemuan berikutnya, biidznillahi ta'ala. Dan kita akan selesaikan pada pasal ini dan pasal berikutnya, supaya kita bisa masuk ke dalam bab yang lain pada pertemuan yang selanjutnya lagi, tentang adab al-mu'allim, orang yang mengajarkan ilmu, dan orang yang menuntut ilmu, dan apa saja penyakit orang yang menuntut ilmu. Nah, sebelum saya tutup, saya juga ingin mengingatkan terkait dengan skala prioritas menuntut ilmu tadi. Terkadang orang sudah mencapai tingkatan ilmu tertentu di dalam ilmu syar'i. Di dalam buku yang berjudul Injaz Masyru' Ilmi, Syekh yang bernama Abdurrahman Al-Aql mengatakan di dalam buku tersebut, hati-hati dengan al-murahaqah al-ilmiyah, ya, pubertas ilmiah. Apa maksudnya pubertas ilmiah ini? Pubertas ilmiah ini ketika seorang sudah mempelajari ilmu syar'i secara
intens 1 tahun, 2 tahun, dan sudah merasa sudah ada ilmunya. Ketika dia sudah mulai tahu, mungkin bisa bahasa Arab sedikit, sudah ngajinya sudah lumayan bagus, sudah bisa membaca hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan sudah mulai berceramah sedikit-sedikit, walaupun walaupun di hadapan anak-anak SMP atau SMA, misalnya ya, contoh, ya, dia merasa dia lebih baik daripada orang lain. Dan dia merasa orang-orang yang ada di sekitarnya itu tidak punya ilmu dan tidak punya apa-apa. Bahkan orang-orang yang seperti ini ada yang sampai berani mencela para ulama dan membid'ahkan para ulama. Bahkan merendahkan martabat para ulama. Ya. Orang-orang seperti ini orang yang disebutkan para ulama la takun aba shibrin. Al-ilmu salah satu ashbar. Ilmu itu 3 jengkal kata para ulama. Dan kamu jangan jadi orang yang hanya menjalani 1 jengkal. Jengkal pertama, orang menuntut ilmu kemudian sombong. Jengkal yang kedua, orang menuntut ilmu kemudian dia merasa bahwasanya ilmunya tidak ada apa-apanya, maka dia tawadhu. Jengkal yang ketiga adalah orang yang menuntut ilmu dan ketika dia membandingkan ilmunya dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala, dia paham bahwasanya dia tidak memiliki ilmu apapun. Dan kebanyakan orang, terutama kita-kita yang baru belajar ini, kadang menjadi ini. Jengkal yang pertama, kemudian sombong, ini yang takut, yang kita takutkan, ya, menimpa kaum muslimin, dan ini yang biasanya menyebabkan perpecahan di kalangan umat. Ketika seorang menuntut ilmu, baru 1 jengkal ilmunya, tapi sudah berani menyesatkan Ustadz Fulan, menyalah-nyalahkan Ustadz Fulan, bahkan menyebut ulama tanpa ada rasa hormat di hatinya dan lain sebagainya. Ini perlu kita hindari, saudara-saudara sekalian. Dan ketahuilah ketika ilmu dicari kemudian digunakan untuk mencela orang lain, meremehkan orang lain, menghinakan orang lain, merendahkan orang lain, maka ilmu itu tidak akan menjadi berkah dan bukan ilmu yang dituntut karena Allah Subhanahu wa taala. Olehnya kita berusaha untuk menuntut ilmu. Apabila terjadi perbedaan, jangan langsung diingkari. Siapa tahu mereka punya dalil yang kita tidak pahami atau mereka juga punya dalil tapi memahami dengan cara yang berbeda. Dan para ulama sudah sejak dulu ya legowo dengan permasalahan perbedaan di kalangan kaum muslimin. Jangan karena satu perbedaan dalam permasalahan furu yang kita sebutkan tadi ya menjadi sebab perpecahan di antara kaum muslimin. Ya, jangan sampai. Ya mungkin demikian ya. Mohon maaf kawan-kawan dan pemirsa sekalian apabila dalam penyampaian ini ada sedikit kesalahan dan lain-lain. Tentu datang dari diri saya sendiri dan syaitan rajim. Apabila ada kebenaran tentu datang dari Allah Subhanahu wa taala semata. Insyaallah. Syukran, Ustaz. Pertanyaan. Ya, ada pertanyaan ya. Ini? Ada, Ustaz. Baik. Saya bacakan, Ustaz. Silakan, Ustaz. Pertanyaannya adalah bagaimana menegakkan sunnah dan strategi dakwah di akhir zaman ini di tengah rusaknya umat, Ustaz? Bagaimana menegakkan sunat, kemudian strategi dakwah di baik, tengah baik. Rusaknya umat ini. Jazakumullah khairan Ustaz Ahmad Dedi. Syekh Ibn Uthaymin dalam kitab beliau tentang kebangkitan sahwah Islamiyah, kata sifat apa namanya, sahwah Islamiyah, kebangkitan Islam. Ya. Dan kitab ini juga saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia, tapi saya lupa apa nama terjemahannya. Beliau menyebutkan salah satunya adalah dengan ilmu syar'i, mendakwahkan ilmu syar'i ini, ya, di tengah rusaknya umat ini. Ya, kita berdakwah, kita sebarkan ilmu syar'i, sebarkan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebarkan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, dan sebarkan pemahaman para salaf dan ulama-ulama yang berada dalam ranah Ahlussunnah Wal Jamaah. Sebarkan saja, ya. Imam Malik ketika ditanya, ya, tentang hadis atau bagaimana menyikapi orang yang menolak hadis, kata Imam Malik, apabila kamu menyampaikan hadis maka diam, ya. Sampaikan hadis, kalau diterima ya sudah, kalau ditolak diam, ya. Karena kita hanya menyampaikan yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tentunya. Ya, pemahamannya tidak bisa kita pahami sendiri karena kita ini belum mencapai derajat ijtihad.
Pemahamannya siapa? Pemahamannya para salaf dan para ulama dalam lingkup Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, jangan serta-merta kita membuka buku hadis, kemudian kita pahami, kemudian kita menyuruh orang lain untuk memahami sebagaimana pemahaman kita. Tidak begitu. Tapi lihat syarahnya, lihat penjelasan para ulama terkait dengan hadis tersebut. Bagaimana cara para ulama memahaminya. Bagaimana para ulama mengkompromikannya dengan hadis-hadis yang lain, dengan ayat-ayat yang lain, dengan dalil-dalil yang lain. Kemudian kesimpulan hukum mereka. Intinya, kita sebagai seorang yang ingin menuntut ilmu, harus terus menuntut ilmu. Kemudian kita mengajarkan dan menutup pintu perdebatan. Ya, karena kita ini masih kecil. Biarlah perdebatan itu di kalangan para ulama saja yang sudah tinggi-tinggi ilmunya. Ya, jangan kita-kita. Makanya saya pribadi tidak menyarankan ikhwah berdebat, apalagi di Facebook, itu ranah publik. Ya. Saya tidak sarankan. Jadi intinya adalah berdakwah dengan ilmu. Dengan amal, amal soleh, dan ilmu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tolong kita untuk menyebarkan ilmu syar'i ini di tengah-tengah masyarakat. Dan tentu dengan dihiasi dengan ikhlas, keikhlasan, ya, niat yang benar karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk niat yang benar ini nanti insya Allah kita akan bahas dalam kitab kita ini. Baik, saya kira cukup ya Ustadz Ahmad Dedi. Terima kasih iya, banyak atas waktunya. Masya Allah. Sekarang Ustaz, atas jawabannya. Mungkin kita cukupkan satu pertanyaan saja Ustaz ya. Karena sudah masuk waktu Isya. Kami tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Syukran wa jazakumullah khair kepada Al-Ustaz Fahmi Alfian Elfi atas penjelasannya pada pekan hari ini. Dan Masya Allah Ustaz, materinya luar biasa Ustaz. Sedikit ringkasan dari yang disampaikan oleh Ustaz, bahwasanya ilmu itu merupakan ada ilmu yang tercela dan ada juga ilmu yang terpuji dan ada ilmu yang mubah. Dan Masya Allah, dalam satu hadis yang beliau sampaikan tadi bahwasanya adalah talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin, yaitu mencari ilmu adalah fardu atau wajib bagi setiap muslim. Alhamdulillah, pada pekan hari ini, syukran jazakumullah khairan kepada Ustaz. Dan kami tutup pada pekan hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Saya izin pamit ya, Ustaz Ahmad Dedi dan kawan-kawan sekalian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.